Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, jadi di video kali ini saya akan sharing mengenai tutorial cara mengembalikan project KineMaster yang sudah terhapus tanpa aplikasi tambahan. Dan bagi kalian yang penasaran dengan tutorialnya, simak terus. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, misalnya saya akan membuat project terlebih dahulu ya sob. Oke sob, setelah projectnya berhasil, kita keluar terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita akan hapus projectnya ya sob. Nah, setelah project berhasil kehapus, kita akan coba tes. Nah, ini chatnya kita hapus terlebih dahulu ya sob. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi berkas atau file manager ya. Nanti bahasanya menyesuaikan HP kalian. Kalau di HP Xiaomi biasanya namanya berkas ya sob. Oke, langsung saja kita buka. Dan setelah itu kita masuk ke menu penyimpanan. Dan setelah itu pastikan jika kalian memasang kartu SD, pastikan kalian di sini memilih menu penyimpanan internal. Dan setelah itu kalian pilih file KineMaster. Dan setelah itu kalian pilih menu project. Dan setelah itu kalian klik ini teman-teman, klik agak lama ya, ditekan. Dan setelah itu kalian klik lainnya. Dan setelah itu kalian pilih ganti nama. Dan setelah itu di sini kalian hapus sampai tulisan tag berjudul titik KM project. Nah, di sini kalian hapus ya sob, titiknya juga kalian hapus ya sob. Nah, setelah itu kalian klik OK. Nah, setelah itu kalian klik OK. Dan setelah itu kalian masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Kita lihat apakah eksperimen ini berhasil. Dan semoga berhasil ya sob. Oke, ternyata berhasil sob. Nah, ini benar-benar yang tadi sob. Ini benar-benar project yang tadi ya sob. Dan mungkin cukup sekian tutorial kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, silakan kalian bisa mengoreknya di kolom komentar. Saya Faisal Marif, pamit undur diri, dan seperti biasa jangan lupa terus berbagi, berkreasi, dan belajar bersama. See you next time.